Halo, Jabretim. Dimanapun Anda berada, dalam episode kali ini, ini sangat istimewa. Saya kedatangan tamu yang luar biasa dan kita pernah punya kenangan manis dulu. saat saya menjadi jurnalis dan beliau ini menjadi pemain andalan tim nasional Indonesia. Waktu itu di Primavera, zaman Primavera, saya sempat berkunjung ke tempat beliau ini, berada di gambling di sana dan kali ini kita bertemu sudah sekian lama kita nggak bertemu dan dia ada di studio Jebret Media. Luar biasa. Namanya Anda pasti tahu kalau di tahun-tahun 90-an sampai di awal 2000-an wah. Ini pasti sangat terkenal. Sosok ini adalah Kurniawan Dwi Julianto. Wah. Terima kasih banyak nih Kur. Siap. Sudah sama -sama. bisa datang di Studio Jabodetabek ini suatu kehormatan diundang di bang Romadhon. <coughs> Kita kemarin kontak-kontakur bagaimana? Siap bang, siap bang. Wah <coughs> luar biasa. Saya dapat dari Supri. Oke, okay. Supri. Ini bang nomornya undang. Oke. Okay. Karena bulan lalu kalau nggak salah, Kurniawan sudah di sini di Talk ya. Kan? Bicara dengan Pak CEO. Yeah. Valen Bang Valen Wah, gua gua juga lihat seru banget tuh ngomong. Wah, ngorek terus. Gorek ya. terus ya, dipulik terus. Nah, kalau 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 di acara ini kita bicara nostalgia. Oke. Okay. Zaman-zaman dulu. Nostalgia, bukan nostalgia, nostalgia. Bukan nostalgia lah, ya, ya. Bukan nostalgia. <laughs> <laughs> Ini nostal -bola kita namakan, Yang kasih nama ini Bang Valen. Oke. Okay. Acara ini. Oh, dia di tuju, ya. nostal nostalgia jadi nostal bola yeah. katanya. Waduh, oh, oke okay lah. Kita ngobrol dengan sudah banyak teman-teman pemain yang datang di sini baik dari pemain senior sampai pemain-pemain yang dari dulu-dulu Bang dianto pernah ke sini loh. bayangin tuh. Kristianto eh, Herkis. Ya. Bang, bang yang, hebat yang ngundang. Begitu ya. Waduh. <laughs> Herkis, waduh Bang Bang Nurdiansa. Wah. sekarang ada Kurniawan <laughs> kita bisa. Kur kita santai aja ini ngomong. Siap. Enak-enak aja kita ngomong dan mungkin banyak ingin tahu ini dari awal. Gimana sih Kur? Kalau bisa tahu kok bisa jadi pemain bola kok dari dulu mungkin ada cabang lain yang atau memang semua sepak bola? Sebelum ke salah tiga, kan? waktu itu eh? ya? Iya, nah, di dekat sakti. sebelumnya itu gimana? Memang ada terbesit bahwa gue mau jadi pemain nasional ini, atau ada cabang lain yang sebelumnya, sebelum sepak uh, bola. Nah. enggak sih sebenarnya? Heeh, uh -huh. kalau apa namanya jadi pemain bola ini karena uh -huh. saya ini ngelihat waktu itu Piala Dunia 82. Piala Dunia 82 uh -huh. di Spanyol, uh -huh. kok gak salah? Waktu uh, Spanyol, Itali. iya, juaranya Italia, kalau Jerman. di TV saya pengen. Uh -huh wah, gue pengen main bola nih, pengen masuk TV, oh, pengen ke luar negeri, itu doang. itu yang mendahsyat gitu. Uh, uh, terus, ya. terus 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 bahkan nah. uh, apa namanya cita-cita uh, untuk main tim nasional ini nggak kebayang sama sekali. nggak kebayang memang. nggak ya? karena cuma memang. cuma pengen jadi pemain bola ini. Uh, pengen keluar negeri, pengen masuk TV, ya. naik pesawat ya. gratis, naik itu. naik sih. pesawat gratis, pengen masuk TV. siap. mantap sekali. nah, terus nah, setelah itu bagaimana gue? nah bisa. Uh, sebenarnya selain apa namanya selain main bola, saya main hmm. badminton juga lah. Karena badminton. waktu itu kan badminton luar biasa gitu kan. Yeah. Juara, banyak juara dunia. Banyak juara, ada iya. Ada Lin Sui gitu-gitulah. Betul. Uh. Jadi, uh, karena saya kuat pengen, apa namanya, jadi main bola, ya saya uh, tiap hari main bola, gitu hmm. kan. Walaupun orang tua nggak menyetujui, gitu kan. Sering kena marah juga, ah, karena bolos iya. ngaji, gitu Oh iya, iya, kan. iya, iya. Sampai iya, iya, di iya. satu titik itulah saya masuk sekolah bola di kampung kan. nih ya di kampung kampung, di kampung. gitu jadi masuk dan, sekolah sepak bola abis itu uh -uh. dan sebenarnya saya nggak ada darah atlet gitu kan orang oh, tua gitu? orang, tua nggak ada yang atlet belakang tuh oh, gak ada yang atlet ya gak ada dari kakek nenek juga nggak ada, gitu ya? jadi benar-benar ya alhamdulillah lah iya memang sudah diatur jalannya ke sana gitu ya. ya bisa jadi orang yang bisa menjadi pemain sepak bola yang top itu hukumnya nah setelah itu pun bagaimana <tuh> awal nih perjalanan itu kan mesti masuk di klub junior lah nah, atau mungkin di klub nah, jadi uh, apa namanya ya banyak perjuangannya lah banyak ini, pengorbanan, ini, juga pengorbanan juga pengorbanan karena ya. saya harus ngorbanin uang jajan sekolah saya untuk uh, beli oh, gitu. sepatu bola oh. terus kalau duit lebih untuk hmm. beli minuman makanan saat habis latihan, latihan. gitu-gitulah sampai Boleh. akhirnya ketika saya apa namanya juara antar sekolah sepak bola se-Jawa Tengah. Nah, masuk itu. koran baru orang okay. tua mempersilahkan gitu loh. Tadinya agak dilarang tuh. Memang, dilarang memang, memang di, dilarang. memang dilarang. nggak <laughs> bisa main bola wayang <laughs> ini kormah. <laughs> Tapi karena niat yang kuat, iya. Bisa ini. Jadi begitu masuk di koran bagaimana? Baru Habis sama bokap, uh, bokap gimana tuh? Uh, jadi oh ya udahlah bagus berarti memang <laughs> ya nggak main-main gitu kan serius. artinya serius iya. gitu kan walaupun tetap ya nggak tahu kedepannya seperti apa gitu oh. makanya uh, saya ini berpikir seharusnya anak-anak zaman sekarang itu harus lebih hebat dari kami-kami yang senior gitu kan mereka kan disapot orang tua semua dikasih kemudahan gitu kan jadi nggak ada sekarang itu gitu ya nggak uh -uh, ada alasan untuk tidak berhasil eh, gitu. dulu aja dilarang masih berhasil Enggak ya kan? berhasil Hompas. banget sih ya kan? oh. maksudnya biasa lah Biasa, ini inilah orang <laughs> untuk begini sudah makin tinggi tenang bawaannya itu selalu merendah tenang enggak biar nggak hebat banget tetanya padahal mainnya di luar negeri jadi <laughs> ini challenge juga lah buat adik-adik ya challenge Yang, ya uh -uh dong mereka kan disupport disupport Iyi. oleh Iyi. orang tua Benar. dikasih kemudahan untuk segala hal Iyi. maksudnya untuk eksternalnya Bagaimana untuk menjadi seorang pemain bola seharusnya oh. lebih hebat dari kami-kami yang sudah Ii. Expired ini. Betul gitu. dulu, bagaimana mau pegang handphone dulu kan? Boro-boro <laughs> handphone. Boro -boro. <laughs> sekarang pemain ya, wah didukung semua oleh fasilitas ya. Iya. Mestinya harus lebih hebat ya. Harus. Harus nah, ini jangan dari Kurniawan, Mas Kurus ini bilang begitu. Dan menjadi dulu aja mereka sudah bisa berkembang dengan bagus, apalagi sekarang. Nah, kemudian bagaimana ceritanya nih nah, masuk di klub? sekarang di salah tiga tuh apa bagaimana uh, jadi setelah saya uh, juara antar sekolah sepak bola antar sekolah uh -huh. itu umur saya masih saya ikut yang kelompok umur 12-13 12-13 kemudian oh kelompok umur ya 12-13 kemudian uh, mewakili Jawa Tengah untuk kejuaraan antar sekolah sepak bola se si Indonesia se si Indonesia uh, dan saya saat itu umur 13 dan ketika main di waktu itu di Tangerang uh -huh. Saya umur 13, tapi sudah uh, dipanggil untuk uh, yang terpanto lah, terpantau seleksi untuk u 16 timnas. Jadi U16. jauh banget tuh sebenarnya iya, jaraknya. Tiga belas langsung diterpantau di, masih di u enam uh -huh. Tapi uh. ya mungkin terlalu muda ya. Uh -huh. Dan saya juga nggak tahu apa itu seleksi timnas segala macam. gak uh -huh. ngerti, cuman tes kesehatan atau uh -huh. apa tes, semua uh -huh. kan. Dan ya udah nggak berhasil lah. Karena mungkin terlalu muda juga. Terlalu, muda. terlalu jauh. Kemudian, uh, saya ikut kejuaraan antar pelajar. Se, ya, semagelang, gelang SMP saya itu juara dua, dan hmm. juara satu itu mewakili Magelang ke kejuaraan antar SMP se-Jawa Tengah. Se Jawa Tengah, dan saya satu-satunya pemain dari SMP lain yang dipinjam oleh juaranya. Nih, oh begitu nah, ceritanya gitu. Jadi, waktu itu, uh, waktu semifinal, kalau nggak salah, hmm. itu. Uh, pelatih di kelas salah tiga almarhum Jonosok mm -hmm. uh, memantau gitu yeah. kan tim kami waktu itu menang Magelang menang 2-0 saya okay. ngegolin dua mm -hmm. selesai pertandingan Om Jonosok nih uh, manggil saya gitu kan mm. kamu mau masuk di kelas salah tiga nggak waktu itu saya kelas 3 SMP mm. saya kan nggak tahu apa-apa itu di kelas salah tiga itu apa <laughs> ini mm. apa gitu kan uh, terus dia nulis semua sekolahnya apa jadi dia bilang nanti tinggal inilah Uh, nunggu surat panggilan Wah, gitu. Begitu ceritanya. Ya, jadi masuk di kelas salah tiga lah itu. Masuk di kelas salah tiga. kelas uh. salah tiga barengan sama Kurnia Sandi, mm -mm. Supri. So, Supri ikut seleksi tapi dia angkatan berikutnya. Angkatan berikutnya. Masuk, uh, uh, jadi waktu itu kita uh, yang masuk ke di kelas salah tiga itu mm. <tuh> 10 pemain, oke. Okay dari 108 mungkin 180 yang seleksi. 180-an ya. ya uh. Yang seleksi. Nah, diambil hanya 10. 10, 10 pemain itu dua goalkeeper. Jadi 8, 8 pemain, pemain doang main. gitu. Berarti 170 gugur dong. Gugur, eh? gugur. Iya, gugur. Nah, lalu gimana tuh ceritanya? Setelah itu masuk. Iya, ya? karena mungkin uh, apa pelatihnya udah ngeliat saya main sebelumnya, mm -hmm. jadi dipantau terus mulai dari penyisian semifinal final gitu kan jadi hmm. ya ya mungkin itu rekomendasi dia lah jadi seleksi ini dianggap ya formalitas mungkin lah ya. karena saya sendirian dari Magelang yang lainnya kan dari semua pemain terbaik di Jawa Tengah kan kumpul gitu kan jadi hmm. saya sempat mau balik juga karena wih gila nggak ada temen sendirian gitu hmm. kan terus kata pelatihnya udah nggak apa-apa kamu ikutin aja gitu nah uh. Orang pingin tahu juga pertama masuk di PSSI kan U19 kan. Uh, itu sudah di Primavera atau Primavera? Di Primavera. Primavera. Nah, perjalanan ke Primavera ini gimana ceritanya? Nah, bisa masuk itu. Jadi Bantau. setelah saya 2 tahun di di kelas 3, uh heeh. Saya masuk ke Ragunan nih. Ke Ragunan. Nah, di Ragunan 4 bulan di Ragunan saya ikut seleksi Primavera. Heeh. Uh -huh. Walaupun sebenarnya waktu itu kita tidak tahu kalau itu ada program Primavera karena uh -huh. Uh, seleksi itu hanya disiapkan untuk kejuaraan Asian School oh. Pelajar Asia, pelajar Asia. Uh, Walaupun katanya kan sebenarnya Ragunan itu akan mewakili Tapi ternyata hmm. dirubah oleh PSSI ada program untuk timnas itu hmm. itu yang mewakili Jadi saya seleksi dari Ragunan, empat bulan di Ragunan itu saya ikut seleksi Saya dari Ragunan ini 4 orang, saya, Eko Purjanto, Eko, Mas Eko, Taufik, Ferry Taufik, sama Irwan sama Irwan, Irwan yang dulu di NTV, NTV, ya, nah, ya betul. Nah berempat, jadi uh, hari pertama seleksi mm -hmm. itu pagi kita ada tes fisik lah, mm -hmm. sorenya baru game ini banyak banget lah, mungkin hampir 200an pemain juga yang seleksi Ush. di Sawangan waktu itu. Sawangan, jadi kan dibagi berapa tim gitu kan, nah tim-tim yang udah terkenal tuh yang tim yang Suratin, H. Ornas gitu yeah, kan, yeah. tuh kayak Bima, Indrianto segala yeah. macem. Mm -mm itu yang sering masuk koran itu main pertama gitu kan. Nah, saya yang raguna-ragunan ini main kedua gitu kan. Hmm. Dan ketika saya main, tim saya menang 4-0 dan saya empat-empatnya golin gitu 4-4. coba. Kan. <tuk> <om. tuk> <tuk> terus terus Nah, selesai pertandingan saya dipanggil tuh sama Om um Danur. Om um Danur nah, ya. Yeah. kata dia kamu dari mana gitu hmm. kan ditanya asal-usulnya, terus dia bilang dia nanya ke saya, kamu rokok nggak? Oh enggak om, saya bilang enggak. Hmm, Oke okay, kamu jangan sampai cedera ya, kamu pasti saya ambil. Oh. <coughs> Jadi saya orang pertama, diseleksi hari pertama yang udah pasti diambil gitu kan. Om kan? um Danur yang bicara langsung. Om um Danur, terus Wah, saat biasa. itu juga Om um Danur panggil kitmennya kan. Hmm. Waktu itu almarhum Bang Uci, oh, dia Cik, bilang, Uci ya? saya mau kuniawan pake nomor 10. Jadi saat itu juga, next day saya mulai pake nomor 10 karena Om um Danur. Jadi ceritanya Kurniawan ini pakai nomor 10 itu di situlah. Di situ mulai diseleksi Primavera. Primavera itu. Primavera. Kenapa sampai kok ter Kurniawan harus pakai nomor 10? Saya nggak tahu, itu? Om nah, Danur itu. Kurniawannya enggak tahu. Padahal <laughs> sebelum itu nggak pakai nomor 10 kan waktu diseleksi nah, iya, itu? Saya saya Nomor apa aja. Waktu main waktu sebelumnya main? di Ragunan, di Salatiga juga nggak mempermasalahkan Om, nomor, nomor gitu kan. Nah, saya nggak nggak bukan yang fanatik harus nomor ini. Nomor, nomor ini enggak. iya. Tapi karena Om Danur dan menurut saya ini ya kita tahu lah nomor sepuluh ini kan ya, sakral, sakral gitu kan. Saya juga oh. juga kaget dan ini, wih, se sekelas pelatih Danur ngasih nomor sepuluh, jadi ini jadi benar-benar amanah buat saya gitu sih. main-main kalau pelatih sudah kasih nomor sepuluh itu nomor sepuluh. Aduh, luar biasa lah. Kalau di dunia itu, Maradona pakai sepuluh, Pele, waduh, <laughs> itu hebat. memang benar kalau di sebuah tim orang pakai sepuluh itu memang hebat. Jadi nggak salah. Nah Purniawan gak tanya ke Om Danur. Danur, kok saya dikasih nomor 10? Oh, gak, tanya, gak, gak, enggak tanya enggak? Enggak. Terima lah, aja. Enggak berani. Iya. Kan orang Jawa gak enakan. Gak enak gitu. Maksudnya kan bukan bukan menolak, maksudnya Om Danur, ini kan nomor sakral. Enggak, enggak, enggak. enggak. Gitu ya gitu. Enggak. Jadi, tapi, terima aja. Terima, tapi saya sempat wih. Kaget juga. Heeh, -uh, gitu itu, kan. Uh, nomor 10 loh. Dan ini timnas <laughs> gitu kan. Itu. <laughs> timnas yang notabene saya bukan dari jebolan Suratin yang ya. yang sering masuk di koran masuk gitu koran, kan. Iya. Ini apa namanya, ya sesuatu banget buat saya, jadi Betul. saya yang percaya nggak percaya gitu kan hmm. kemudian uh, berikutnya, hari berikutnya kalau nggak salah itu uh, Pak Rahim, Pak Rahim, Rahim Sarasah, ya. nah, huh? di Sawangan kan uh, waktu mau game Om Danur ngenalin saya ke Pak Rahim kan, dia okay. bilang Rahim, lu harus lihat anak ini, nomor hmm. 10 gitu itu ya, jadi nanti Bang Danur ini Om Danur kita akan undang harus, nanti waktu harus. Dia harus saya sudah pernah te, sudah pernah telepon beliau nih uh, Kur. Dia bilang pasti Pak Rupan. Cuma kurang sehat waktu uh, itu. Okay. Jadi dia enggak bisa. Mudah-mudahan nanti kalau pas ini ditayangin video ini ah beliau nonton, Om Rahim nonton, yeah. kita akan undang. Mau so, Mau Rahim sukasa, mau ini kita undang biar ada <laughs> bernostalgia betul, betul. dengan mereka. Nah, terus bagaimana, Gun? Setelah itu sudah Om Danur sudah oke okay, apa masuklah Primavera itu berangkat gimana ceritanya? Nggak, uh, nah. jadi setelah itu seleksi tahap pertama karena Lama. tahap ah. pertama ini yang dari ada yang apa namanya rekomendasi yang uh -huh. ada ragunan uh -huh. yang nggak ikut kejuaraan kan dan anak-anak yang jebolan haorna eh Haorna sama surat suratin ya kemudian tahap kedua itu jebolan uh, antar diklat jadi oh. di seleksi pertama berapa orang gugur uh -huh. terus uh, seleksi kedua ada tambahan jadi yang yang masih belum dicoret sambung terus oh, nanti iya. dikompar lagi sama yang iya. antar diklat gitu kan ramai juga waktu itu uh, mungkin sampai tiga kalau nggak empat uh, tahapan empat gitu tahapan, ya. sampai yang terakhir itu tahap terakhir itu <kuh> nah itu mulai ketahuan tuh uh, setelah inilah setelah apa namanya ada arafura games di darwin di darwin, di darwin. Uh -huh. nah itu baru ketahuan bahwa uh, kita nya akan diberangkatkan ke Italia untuk program Primavera gitu kan jadi hmm. setiap latihan wah kita semangat banget lah kan Italia nih A -a -a, gitu dan itu kan kalau nggak salah 92 atau 93 ya 92 akhir kok saya sembilan 93 kan waktu itu uh, Om Danur ini kalau nggak salah uh, abis uh, asistennya Polusin kan oh iya ya asistennya A -a -a. Polusin ya A -a -a. jadi setiap latihan itu seminggu itu kalau nggak salah dua atau tiga kali itu kita lari yang di Sawangan tahu kan? Tahu. tahu. Nah, di Sawangan itu kita harus lari keliling Central Band itu sampai 21 kali Wish. terus keliling kampungnya situ sampai tiga kali putaran. Jadi hmm. saya ingat banget tuh, uh, boleh tanya ke anak-anak penjelmaan Om Danu tuh selalu bilang. Come on boys, ya. Itali depan kita. Oh, oh. Come on boys, ini Om Danur ya. Itali depan kita ya. Kita nggak ada capeknya gitu, kita ngebayang. Wah gila. Lari semua, lari semua. Gila itu, lari. Kita ngebayangin, uh, pokoknya di mindset kita itu Om Danur memberikan mindset bahwa di Itali itu akan lebih berat latihannya gitu kan. Ini nggak seberapa itu. Hmm. Tapi ketika saya kita ke Itali, nggak hmm. ada sama sekali metode latihan gitu kan. <laughs> Jadi lari nggak ada, nggak <laughs> ada untuk lari yang jarak jauh segala dua, macam nggak ada. ada. Jadi ya? metode kepelatihannya udah beda, Total gitu kan? Total berapa orang? Tahu-tahu teman-teman tahu ke, ke Itali ke Primavera itu dua puluh dua pemain. Dua puluh dua. Hmm. Tapi ya bersyukur lah. Artinya ya. kita sudah dipersiapkan mental bahwa ya kita petarung, gitu kan? Ya dong, petarung. Ketika menghadapi latihan seperti itu ya ya biasa. gitu. Ini tim pilihan loh. Dua puluh dua orang yang kesana walaupun. <laughs> Jadi waktu sampai di sana pikir ini kita ada juga nih lari ini ya. Uh -uh. Kita pikir pasti ada lari dong. Heeh uh -uh, gitu iya, kan? kan. Karena Om Danur ikut juga kan? Oh. Iya, Om Danur. Jadi waktu om... sampai sana kok mana larinya? Nih? <laughs> <Gak ada. laughs> okay. Jadi kan Om Danur sempat berangkat dulu tuh. Duluan Om untuk, Danur untuk survei tempat dan macam dia nunjukin foto-fotonya. Iya. Ini tempat kita, home base kita, apartemen kita, tempat latihannya. Dan tidak menyebutkan Jauhnya gitu Memang betul Pernah kan Pernah alami itu memang Jadi waktu pertama kita berangkat Wih bayangan kita Itali gitu kan Ya kita kan nggak expect akan sejauh itu Udah tahu kotanya ini Genoa ini kita Genoa Genoa tapi kita gak tahu Tavarone tahu Tavarone betul Karena di atas ini kan Jadi kita turun transit di Roma Terus pindah pesawat ke Genoa Turun wih masih kota, Masih kota, kan? kota dong, iya. Wah, senenglah anak-anak kan. Iya. Begitu naik-naik, makin jauh naik. kan? gitu <laughs> Ternyata jauh banget itu, gitu itu kan. Itu di atas Tafaron itu. Tapi inilah apa namanya? ya diuntungkan juga hmm. kita ada di situ karena kita menganggapnya sebagai benar-benar kawah Chandra di muka. Betul. Kita di situ lebih ke ngelihat angle yang berbeda, bukan hmm. jauhnya, bukan sepinya, tapi lebih ke Oh ini tempat lebih fokus untuk bermain bola, hmm. belajar bola. Kayak Di kampung bener ya. <laughs> bener. Nah waktu waktu itu kan datangnya kita masih summer nih. Ya. Nah summer jadi uh, orang yang liburan di situ kan banyak tuh ya, kalau ya. summer. Betul. Summer liburan banyak buah kita masih wah enak dong gitu kan. Hmm. Uh, matahari turun kan jam 10 malam. Kemudian hmm. tiap hari orang masih rame orang pada party. Ada musik gitu-gitu kan dekat apartemen, jadi nggak sepi gitu kan. Nah, habis itu kita kalau nggak salah sebulanan uh, kita berangkat ke Kolombo untuk ikut Asian School kan. Asian School. Begitu balik, udah, udah masuk, winter, masuk winter, gelap, <laughs> dingin, begitu kita kemana nih semua orang-orang kita kan nggak tahu gitu kan. Kita tanya sama yang ini apartemen, dia bilang. Uh, ini kalau winter mm -hmm. Cuma cuman 77 kepala keluarga gitu <laughs> bisa kebayang mati kita setahun ke depan nih setahun ke depan tujuh <laughs> keluarga iya <laughs> gila itu itu memang tapi gur, gue mau tanya waktu datang pertama waktu di summer itu kaget nggak anak-anak baru pertama ke Italia ini ke Genoa ini karena malamnya kan panjang, panjang kan nah sudah jam 8 malam kok masih ada matahari nih uh -uh. <laughs> <laughs> ya jadi waktu itu kan kita nggak tahu gitu kan iya. artinya summer seperti apa kondisinya kita kan nggak tahu memang benar-benar ya boleh iya. bilang orang kampung orang -orang kita emang, kan sama memang ke situ jadi ketika di sana ya waktu itu kan gadget nggak ada segala macam iya. kan jadi kita kan sholat maghrib di mana di Indonesia kan jam enam enam seperempat gitu kan begitu sampai sana kan kita bingung nih kita mau sholat uh, jam, uh -uh, iya. mau sholat jam 6 tapi masih panas, gitu kan? <silence> jadi, ada ya, pengetahuan tentang itu kan nggak ada. Jadi hmm. Mungkin satu minggu pertama karena kita juga malu bertanya, gitu kan? Ya, kita ngikutin apa keyakinan kita masing-masing aja. Ada yang sholat Maghrib jam 6 sore, <silence> masih panas-panas panas, ya. Ada yang nunggu sampai ini, jadi lebih ke apa namanya pakai logika masing-masing aja itu sholatnya. Tapi setelah seminggu ada informasi bahwa ya sholatnya harus ngikutin jamnya se seperti ini seperti ini seperti ini. Tapi minimal uh, keyakinan kita lah. Ya, Tuhan tahu lah kan. karena kita nggak tahu gitu. Kan. Iya. Jadi kalau dengan kurniawan ini di Jebretol itu sudah bicara banyak ya ada lumayan lah bicara. Jadi kita tidak akan ke sana. Saya hanya mau bicara soal bagaimana sih makanan di sana. Ah makanan, makanan. lagi. Mm -mm. Jadi. Iya tau lah, hmm. apalagi kita kan kaget, eh, tubuh kaget. Pertama. pasti kaget karena satu eh, edukasi tentang nutrisi waktu di Indonesia kan jujur kami kan tidak mendapatkan itu oh. gitu kan ya. di diklat hmm. di ini gak tahu terus ya kita makan pakai lidah gitu kan pakai rasa gitu kan <laughs> <laughs> selama ini kan jadi hmm. apa yang kita rasa enak ya kita makan gitu kan hmm. tapi ketika di sana kita dirubah mindsetnya bahwa apa yang lu makan itu sesuai dengan kebutuhan badan lo, gitu kan? Hmm. Jadi, memang awalnya susah banget lah kita harus makan spaghetti, uh, Ada pasta, pasta ya? uh, macam-macam lah. Lah. lah kalau malam pizza hmm. gitu kan. Jadi, kenapa akhirnya sebenarnya kita bawa uh, koki dari Indonesia oh, iya. tahun pertama karena untuk mengkomen makanan rasanya, ya, 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 tetep ya, ya. ada rasa Indonesia, -nya Indonesia -nya, gitu uh -huh. nah mungkin itu sebulan dua bulan uh -huh. memang uh, masa adaptasi lah uh -huh. ada nasinya juga gitu kan tapi habis dua bulan udah terbiasa, terbiasa dengan, iya. jadi kita gak enggak. nganggap nih Betul. kita mau makan Italia Itali iya waktu saya kesana sama Rahim waktu <laughs> itu kita makan gak ada pakai nasi <laughs> makannya kayak kurniawan bilang itu iya, iya. tahun 95 saya kesana tuh diundang dan, waw, dan waw, itu kebayang dulu Awal-awalnya kan pizza kan ya, masak roti sih gitu kan hmm. awalnya kan kita nggak tahu tapi begitu udah dua tiga bulan, kebayang kan satu orang kan dapat pizza yang gede gitu ha, kan? Ya kurang nambah kurang. itu anak-anak nambah anak-anak <laughs> sudah gede begitu nambah lagi nambah jadi mulai sadar lah mulai oh ternyata eh, apa namanya kebutuhan atlet ini bukan pakai lidah untuk hmm. makan tapi lebih ke ya udah apa yang memakan itu sesuai dengan kebutuhan kita dan mulai menikmatin itu sih. Sebenarnya. Oke, okay. Kurniawan sudah banyak cerita tentang kalau saya lihat ya soal teh di sana bagaimana apa. Sekarang saya bilang setelah sudah di Primavera ini, oh, sana kan ada dua klub top, hmm. ya kan? Ada Genoa sama Sampdoria. Ya. Lebih ke mana? Ke Sampdoria dong. Sampdoria dong. Ke Sampdoria. Sampdoria. Ke Sampdoria. Nah, bisa nggak Kurniawan cerita tentang Sampdoria ini gimana? Eh, uh, jadi apa nama karena kita waktu itu setahu kita itu kerjasama dengan Sampdoria ya, gitu kan uh, dan uh, hal yang paling membanggakan bagi kita uh, dan kita merasa benar-benar kenapa kita hampir semua lah pemain uh, waktu Primavera sangat mencintai Sampdoria, Sampdoria iya. karena ketika kita datang uh, Sampdoria itu ada uh, perkenalan pemain ya untuk uh, tim seniornya betul jadi perkenalan pemain itu di tempat mereka latihan di training groundnya itu yang datang tuh supporter banyak banget, gitu ya? Uh, uh, dan kita datang diundang di situ mm -hmm. untuk diperkenalkan juga bahannya ada program uh, kerjasama okay. Sampdoria dengan PSSI yeah. dan itu kita diperkenalkan kita ada di tengah lapangan kita yeah. pakai uh, seragam timnas, timnas gitu kan ya? pakai jaket semua yeah. itu gila merinding karena semua supporter Sampdoria itu kita masuk ke lapangan foto mm -hmm. itu tepuk tangan semua kan, wih itu yang bener benar bangga banget lah makanya kita weh kita orang Indonesia mereka respect sama kita respect, ya? gitu kan artinya ya itu benar-benar yang yang ya membuat kita jadi semangat juga di sana nah. gitu Ini orang yang nggak tahu nih benar diperkenalkan oleh Sampdoria tim iya. senior Sampdoria itu masih ada pelatih tim nasional Italia sekarang kan iya, itu Roberto Mancini Roberto Mancini dan ya pelatih coaching staff di Italia itu kayaknya nah. semua Sampdoria semua itu di timnas Itali saat coaching ini. Staffnya. Coaching staffnya nya Coaching staff itu Neon tahu Sampdoria yeah. semua. Oh, selain Mancini yang lu tahu yeah, sekarang. karena nih. saya nonton dokumentari hmm. mereka saat hmm. mereka juara Euro kemarin. Euro kemarin. Yeah. Nah, uh -huh. di komentarnya itu ada di filmnya saya lihat, wih, Sampdoria semua. Ini. Masih kenal ternyata kan? Ini Sampdoria nah, semua. Saya kenal iya. tapi mereka enggak <laughs> 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 Jadi, eh uh, Mancini, Mancini head coachnya, kemudian ada Fiali, walaupun waktu itu udah pindah ke Juve kan. Iya. Yeah. Kemudian ada Salsano, ada Salsano. Ada Atilio Lombardo. Attilio Lombardo. Kemudian hmm. di goalkeeper coachnya itu ada Nuciarini. Nuciarini ini uh, cadangannya Paluka, cadangannya Zenga waktu ya, di. Cadangannya cadangannya Paluka ya. Jadi betul. memang dan yang terakhir itu ada Derosi, Derosi. De Rossi tapi De Rossi, eranya ya. sekarang kan? ya, enggak. Era tapi Ya, Roma dong ya. Uh -uh, ya. jadi memang saya ngeliat, wih gila nih uh, DNA-nya Sampdoria ini gitu. Ini gengnya Sampdoria nih yang, uh, jadi, yang main. Gue juga pengen uh, jadi kepikiran, "Wah, jangan suatu saat gua di timnas bawa juara, bawa coaching staffnya, ekstrim staff. Primavera juga iya. nih." Kan? Bisa juga, kok, bisa juga itu. Iya, ex vira semua bisa itu. Iya. kalau ma mancini ma di Italia, manajernya Valentino ya. Manajernya Valentino, ingat ya. Kalau kurniawan itu nanti satu klak ya dipanggil ke tim nasional, jadi pelatih kepala yang ikut adalah anak-anak primavera semua. Karena mereka. mungkin chemistry-nya udah kebetulan. Kemisternya kan ya. pasti. Ya. Sama kayak Mancini mereka lah. Ya, mereka mereka kesukitan. sudah dapat iya, ya. Dia sih. lebih enak dan mungkin ngobrol lebih enak karena yeah. waktu satu geng waktu di klub kan. Yeah. Tidak, ada jadi, ya. tidak ada tusuk menusuk ya. Tidak tusuk menusuk dari belakang. <laughs> ini yang penting. <laughs> Tapi kalau bicara Sampdoria saya senang dengan klub ini. Yeah. Itu luar biasa dulu klub ini. Bagus sekali. Sven Goran Eriksson pelatih yeah. ya. Sven. Sven Goran Eriksson. Wah, yeah. dulu ada Sinisa Mihailovic. Iya. Yeah. Eh? Lah. Siap. Saya mau ganti dulu belakangnya kan. Wow. Oh, yeah. Sudah datang diam ya, kita juga kaget ternyata ada Pak CEO yeah, ya kan Samdoria kok bajunya enggak sesuai. Enggak sesuai Samdoria. Watford. Waduh, kalau, kalau tahu itu saya pakai itu Pak. Oh, Aduh, tapi enggak apa-apa ah. yang penting Samdoria. Tapi ingat, ya. Yeah. Kurniawan mau jadi pelatih Pak CEO manajer. Oh gitu. Sudah, sudah dia kan jadi pelatih tim nasional loh. Janganlah kita terbandel lagi. <laughs> Mereka, enggak apa-apa, kan ini sesuai dengan pemilihan dia dong. Oh, Kalau iya, dia iya. yang tunjuk dia pelatih tim nasional, Siap, suatu iya. saat, Wah uh, bayang ka suatu saat jadi pelatih tim ka nasional. Ka Kalau bandel sama dia, acaranya mungkin nostal nostalgia, nostalgia, nostalgila iya. ya. Nostalgila. <laughs> iya, <laughs> iya, benar. Dilanjut, dilanjut. Siap. Ya, ya. sih? masih oh ini ini acara nostalgia bola dibuat sama beliau sudah <laughs> bilang tadi kan. Oh, jadi ingat siap-siap Pak CEO untuk jadi manajer tim nasional ini kalau satu saat misalnya Sintayong ya nanti selesai mungkin kapan mungkin lima tahun lagi dari Komo datang wah staffnya ada Supri, wah, iya kan, ada <tuh> ya, Sandi, sandi lagi? Kalau mau di situ rencana siapa? Kerencana siapa? <tuh> nah bicara Samdoria, ya. saat itu Samdoria itu ke Indonesia kan? Iya. Yeah. Kurniawan satu-satunya pemain yeah. yang diambil oleh mereka. Ini yeah. kan satu kehormatan. Yeah. Tidak sembarang untuk masuk di tim. Ini seri A. Ini waduh. Mantan juara di sana dan pelatihnya Sven Goran Eriksson. orang Swedia yang top ini. Pernah melatih tim nasional Inggris. Gak yeah. main-main. Waduh. Pernah di Lazio. Wah. Bahaya. Nah, Kurniawan dipilih pun. Begitu lu dipilih. Kaget nggak? Masuk di daftar itu untuk tur dia kan ini kan? Iya. Yeah, nah. ka kaget banget. Karena memang nah. uh, apa namanya sebenarnya sempat terdengar lah bahwa hmm. uh, kalian harus serius nih karena kalian yang dianggap pantes bisa hmm. uh, berkesempatan untuk berlatih bersama tim senior gitu kan oh, gitu. walaupun saya juga nggak nggak hmm. menyangka gitu kan ternyata uh, saya salah satu yang dipilih dan uh, sebelum berangkat ke mana ke Indonesia atau Tour Asia itu sebenarnya ada friendly match di Sestri Levante, waktu itu. Uh -uh. dan waktu itu uh, strikernya kurang kalau nggak salah. Kalau nggak salah uh, ada yang panggil tim nasional gitu. Jadi mm -hmm. perlu striker satu kan, iya. dan saya dipanggil untuk uji coba di situ friendly Wah. match dan saya ngegolin waktu itu. Oh, di Levante ini. Di Levante itu satu gol dari Satu gol. Satu gol, menang kita menang gitu pun menang dong <laughs> dari situ mah nah, dari ah. situ waktu mau tur Asia, mm -hmm. nah, saya mulai latihan tuh sama mereka oh. latihan sama tim senior gimana sih gue? latihan tuh gimana? Waduh itu, itu. nggak bisa dibayangin semua sekali. Nggak 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 kebayang dan ya kayak mimpi aja mimpi. gitu kan maksudnya satu loker rumah sama pohon pemain dunia ada iya. Gulit ada Katanez, ada Yukovic. Katanets Redko Katanets ya. Oh ya. Main uh, gua senang sekali itu stylish mainnya di tengah ya. Uh, uh, terus ada Yukovic ada Lombardo. Ada Vladimir David, Jukovic, ya. uh, David Platt. Ya, kan. dulu. Gitu -gitu. Uh, terus kipernya Palyuka Paliu. juga, tapi Palyuka nggak ya, ya. nggak berangkat ke sini karena timnas gak. waktu itu. Dia timnas ya. Uh, uh. Tapi dengan nama-nama Taya aku ya, luar biasa Weedoh. tuh. Anda bisa ada di dalam situ dengan ada pemain-pemain yang tadi itu. Wah, <laughs> bisa kebayang tuh. Vladimir Jogovic waktu itu Yugoslavia ya. Yugoslavia. Slavia. Sini Sami juga. Sini ya, sini. Yeah. Sini. Yeah. Yeah, kan? yeah, yeah. Sekarang pelatih di Bologna. Bolonia. ya. Yeah. Sekarang Sini Sami itu <laughs> dengan main-main. Nah, terus kok gimana? Nah, begitu dipanggil masuk uh, ya. begitu latihan-latihan nah terus pemain-pemain itu kan uh, tahu akan ke Jakarta gitu kan hmm. nah, waktu itu tahu ke Jakarta baru mereka uh, pada request nih gitu kan ya. mau sekamar sama saya kayak Giovanni Wee. Invernisi gitu kan wah ya. kamu pasti tahu jalan saya mau ini ini ini, ini jadi gitu sekamar lah. sama Guru itu siapa tadi Giovanni, Inver Giovanni Invernisi, Invernisi. Uh -uh. Uh -uh. dia yang minta langsung dia Gua minta ketuk ketuk kamar jadi mereka tuh datang sini, diajar jalan semua ke mana-mana. <laughs> kan saya waktu itu nggak tahu, pak. Oh tahu, <laughs> Tapi kan mereka pingin tahu dong di Jakarta, ya, kan, kan, di mana ke Bali oh, dulu waktu Oh ke Bali, iya. Uh, terus tapi yang lebih ini sih sebenarnya yang jadi saya uh, merasa benar-benar uh ternyata main profesional tuh seperti ini gitu tuh ketika ah, iya. uh, kita udah listnya udah tahu nih siapa hmm. yang berangkat, oh, kita mesti ke Waktu itu penjahit siapa? Yang terkenal lah, mm -hmm. uh, top itu kita harus uh, fitting jas semua oh, gitu kan, iya. sepatu yang branded brand semua. Branded lah. semua itu lah, iya lho. saya gila. gila, ternyata ya. seperti ini gitu kan, kita benar-benar dihargain gitu kan, terus uh, perjalanan lah ke mana ke Indonesia, Indonesia gitu kan. Iya. Untuk pertama kali saya naik bisnis kelas gitu kan. Untuk <laughs> pertama kali. <laughs> Kurniawan naik bisnis kelas karena dengan tim Sampdoria. <laughs> uh, iya hei, terbang. Waktu Terus, ke Itali kan ekonomi kan ekonomi, iya. sakit belakang ya, <laughs> sakit. sakit belakang. Sekarang bisnis <laughs> dong itu kan. Bisnis. Wah saya bilang, wah gila ini kayak mimpi bener-bener kan. Iya. Nah, waktu di begitu naik, mm -hmm. udah terbang, udah boleh buka seatbelt. beltnya, seat, uh -huh. dibagilah itu ada yang tukang bagi amplop nih kan. Uh, iya. Ini untuk dia baginya per kota kan. Itu untuk di Indonesia. Kita di Primavera itu saya kasih tulah. Iya, apa-apa? Gajinya kan cuma 250 US lima 250 iya. Itu udah cukup-cukup bagi kami. Itu udah cukup itu. Zaman itu loh, zaman itu. Bagi Begitu di amplop Di itu kan. Saya kan gak pernah pegang duit banyak nih. tebel nih kan. Jadi. Saya saya nunggu pemain lain tidur lah kan oh, kan iya, malu kan malu dong iya begitu saya wih tidur atau saya, ke toilet aja waktu saya, ke toilet, betul, gak saya kan? ke, ke toilet betul nggak sabar saya kan ke toilet saya hitung hmm. seribu dolar <laughs> seribu dolar itu dalam US dollar atau dalam US mata dollar. uang Italia lira US dollar US dollar US dollar seribu saat itu seribu waduh empat bulan gaji saya empat gimana? bulan gaji kurniawan <laughs> itu dikasih tuh wah itu saya main bayangin Iya saya bilang itu di satu kota aja itu ya? negara kan kita ada empat negara, negara ya bisa bilang <laughs> makanya waktu di Hong Kong itu kan uh -huh. waktu di Hong Kong kan mereka pada jalan tuh saya kan di kamar aja kan uh -huh. diajakin mereka ayo uh -huh. kita jalan-jalan uh -huh. Wah akhirnya uh, rumit saya ngajakin ya udah uh -huh. jalan saya ikutin lah mereka masuknya ke butik Rolex, butik-butik kan. Dia bilang kurniawan kamu gak beli buat orang tua kamu, dalam hatinya. Duit gua cuman berapa, Pak? <laughs> Mereka main enak <laughs> ya, <laughs> kan. Kita mah tabung aja. Jadi tapi di Indonesia beda, di Hong Kong juga beda juga lah, lain lagi kan per negara. Per -pernegara, kan? negara kan? Mm -hmm. <laughs> Jadi empat negara tuh masuk tuh, empat negara. Empat negara. Indonesia, Hong Kong, Indonesia, Cina, Cina. Eh, Cina dan Thailand. Cina dan Thailand empat empat main Oke. empat empat yang main empat empat main luar biasa dan saya dengar waktu main di Indonesia bikin ngegolin ngegolin itu berapa waktu itu ya? masih ingat kita tiga dua menang tiga dua menang ya uh. satu yang iya yeah. satu lagi siapa masih yang tiga dua itu yang dua siapa ya kalau uh. nggak salah lombardo, lombardo satu satu ya Ma plat kalau nggak salah. Platt, ya. Kalau nggak salah lah. Main sama tim pemain tim gelandang terbaik salah satu di Inggris loh, David Platt. <laughs> itu nggak main-main. David Platt Lombardo juga masuk di tim nasional Italia pernah yeah. bermain di Italia. Yeah. Itu Jugovic tim nasional Yugoslavia. Dan kalau saya bicara, gur, ini ini benar nggak? Gak ada lagi pemain kayak lo nih untuk bisa. Bukan mau apa? Bukan mau angkat lo. Untuk masuk di tim begitu udah nggak ada lagi. Susah. Mungkin kalau main di luar boleh lah bisa. Tapi untuk masuk di tim yang sekali bersam untuk dengan pemain-pemain top kayak David Platt, semua yeah. itu itu susah merapat. Ya mungkin, Alhamdulillah enggak. mungkin proyek waktu itu sudah itu kan, diatur. Uh -uh. Nah, lu bisa, gitu, benar kan? bukan mau bilang apa? Gak, enggak akan mungkin karena pelatihnya <laughs> itu enggak main-main. Yeah. Sven Goran Eriksson, semua tahu. Nah seorang Kurniawan ada di dalam. Oh. Dan kemarin waktu apa ya AFF. Dia uh -huh. kan ngati Filipin tuh. Oh ah, ya, uh -huh. nah, ketemu kan. Ketemu kan nah, ketemu di lift nih, hmm. kan di Hotel Sultan sama. Hotel Sultana. Uh. Jadi saya tanya. Ini FF 2018. Ya, yeah. kan asistennya Bima kan. Asisten Bima iya. Saya tanya eh uh, coach pasti lupa sama saya, tapi saya yeah. dulu pernah ikut tur Asia waktu sama Nuria, dia ya, mikir pikir. gitu kan. Oh ya, gitu. Saya liatin fotonya kan saya nah, ada foto sama dia nah. kan. Ah, iya. Iya yeah. iya, ya. baru ingat. Oh, <laughs> ya, Wah, luar biasa ini. <laughs> <tuk> iya. nggak akan mungkin makanya saya bilang nggak akan mungkin pemain lain jadi anda itu salah satu nih. <tuk> betul sembilan ya salah satu <tuk> huh? one and only ini nggak akan mungkin ini masalahnya lu bukan ikut dengan tim Serbia ya kan dengan tim Polandia ya betul Rumania ini tim Italia yang banyak di dalam di Sampdoria itu banyak kombinasi nasional <laughs> yang lahir di situ, ya. Yeah. Jadi ini luar biasa, nggak akan mungkin terulang. Jadi pada momen yang pas. Gitu. Nah, bur, abis dari Indonesia menang di Hong Kong. Di Hong Kong menang juga. Menang ini. juga. Menang. Hmm. Tapi saya nggak golin. Terus di kita tuh kalah sekali di Thailand. Cina. Cina. Oh. Cina. Kita kalah. Cina kalah. Di Thailand, Thailand menang. Thailand menang. Tapi itu sudah merupakan kenangan manis yeah. bersama dengan. Jadi yang asis-asis kalau waktu itu yang bikin gol masih ingat nggak waktu Jakarta? Yang asis, yang waktu asis. Waktu itu golnya Bumano. itu bukan dia itu apa namanya free kick ya? Ular free kick, free kick, uh -huh. bola ribon. Bola ribon lu? Saya ambil. Dan Bula. saya inget banget waktu uh -huh. itu saya kan masih malu kan, uh -huh. sungkan kan, waktu uh itu -huh. ngegolin saya kan terus diem gitu kan, jadi oh iya. Lombardo datang, uh, datang gitu kan, dia bilang Kurniawan kamu harus uh, respect sama ya? sama penonton oh, kamu ya? harus rayakan ah. buat mereka bangga makanya oh. saya terus merayakan waktu itu karena oh, bah, yang anjurkan ya uh -uh, mereka karena waktu itu yeah. begitu ngegolin saya kan waduh malu pemain pemain top gitu kan yeah. saya yang sungkan gitu kan mereka hmm. yang datang mereka yang bilang kamu harus rayakan mereka hmm. kamu harus respect ke mereka yang udah datang ini hmm. kegembiraan mereka juga dan ada satu yang lagi saya mau tanya, banyaknya masih penasaran ini. Anda adalah mungkin pemain pertama yang bermain di FC Lucerne. ya kan? Gak ada pemain Indonesia lain yang bermain di situ. Ada yang mau naturalisasi itu? Naturalisasi, bukan orang Indonesia, <laughs> orang Indonesia pertama nih. Nah di Lucerne ini, kur, hmm. ada nggak yang lu bisa ceritakan nih kenangan yang bagus ketika anda masuk di Lucerne. Beda hmm. nggak dengan mungkin di Sampdoria atau bagaimana tuh? Jadi kalau di FC Lucerne ini, hmm. saya itu sebenarnya nggak tahu lah, hmm. maksudnya waktu di Samnuri eh bukan Samnuri, waktu di Primavera ini mm. saya hanya nggak kebayang juga mau bisa main di luar negeri gitu yeah. kan saya hanya pengen ya pengen dapetin sesuatu dari sepak bola gitu kan tapi yeah. ketika ternyata ada tim talent scouting uh, menawarkan untuk seleksi di Eh mm. uh, Om Danur menyarankan dan nganterin saya untuk seleksi gitu mm. kan jadi saya dikasih waktu satu minggu seleksi yeah hari pertama hari kedua ikut latihan alhamdulillah saya perform mm -hmm. kemudian hari ketiga itu friendly match yeah. dan saya ngegolin dua waktu itu di friendly match mm -hmm. nah, abis itu saya cedera ankle oh. nah besoknya treatment di, di di mana di locker room mm -hmm. uh, pelatihnya datang waktu itu jadi bilang kamu nggak usah uh, tunggu satu minggu kamu balik aja mm -hmm. nanti uh, masalah kontrak agent kamu yang ngurus yang ngurus gitu. mm -hmm wis. Ah uh, dan saya waktu itu bangga banget karena eh nah. uh, kan TV dulu susah gitu kan. Ya. Dan nah. waktu saya tanda tangan kontrak, saya masuk dunia dalam berita tuh. Dalam itu TVRI dong ya. <laughs> TVRI. Ya, memang masih dalam berita dulu. <laughs> itu masuk. kan acara yang ditunggu kan. Iya, tapi memang aneh bukan waktu zaman itu. <laughs> saya saya merasakan tuh memang anak rada top benar. K karena apa namanya? Ya saya pengin orang tua saya bangga gitu kan. Mungkin Ya waktu di sana kan cuma surat-suratan tuh nyuratin ya. orang tua nunggunya sebulan baru gitu, balas ya. kan ya. memang susah kan nggak ada handphone nggak ada ini betul, kan iya. jadi ketika masuk dunia dalam berita kan oh biar dia tahu visualnya seperti apa ya. gitu betul dan saya itu salah satu mungkin orang yang paling ya bangga juga karena satu-satunya diundang ke sana tuh dibawa langsung pakai jet private jet ya private jet sama bosnya <laughs> NDB Wah naik kita pesawat turun di Genoa waktu itu sama Pak eh, Rahim Sukasa Pak Rahim. menuju jauhnya minta mundai ke atas kita ke Tafaron itu wah tapi saya enak tuh lihat kalian latihan waktu itu saya terkesan sekali memang udah kayak pemain Eropa aja cara main memang luar biasa cara perpindahan bola tuh dari kaki ke kaki kasih bola udah benar-benar masih tim muda tapi tahu bagaimana untuk menyerang bertahannya wah hebat waktu itu jadi ya wajar kalau punya bisa masuk di tim nasional nah. Kurang kok. lu kan main di tim nasional ini kan di SEA Games itu 9597. Iya, ya, 9597. Yang paling berkesan di mana di dua SEA Games itu? Pasti ada salah uh, satu yang lu ingat 97 masih. sih sebenarnya. Itu kenapa? Karena uh, waktu itu jadi 97 ini menurut saya tim salah satu tim terbaik lah. Oh. Jadi kita kalah di final karena adu penalti hmm. dan itu kita benar-benar kalah ya, bukan ya. sengaja mau Dengar -dengar, kalah Iya ya seperti yang diberitakan di adalah ya An, kan. Iya, iya. Itu enggak, kita memang uh, apa namanya uh, berjuang sampai menit terakhir karena uh -huh. saya ingat banget itu. Ketika kita ketinggalan 1-0, uh -huh. 97 itu kalau enggak salah waktu cuman tinggal berapa menit, penonton uh -huh. sebagian udah pada pulang itu. Oh, udah pada pulang. Dan saya dapat umpan crossing dari Mas Widodo C uh -huh. saya ngegolin uh -huh. satu sama akhirnya perpanjangan waktu. Perpanjangan uh waktu. -huh. Dan itu penonton masuk lagi. Itu geng kalian waktu itu yang terbaik itu siapa? selain Widodo. Kurniawan, saya masih ingat siapa-siapa. Saya Widodo. Widodo. Dua striker. Kemudian di belakangnya itu kan kita pakai tiga lima dua ya. Tiga lima dua. Di final itu yang main kiper Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Uh, libero-nya Sugiantoro. Sugiantoro bejo ya. Uh -huh. Uh -huh. Terus uh, dua di depannya itu Aples sama Karil Anwar. Ayo, oh pace, pace, iya, iya, nah, Di kirinya Aji Santoso di kanan uh. Anang Maruf, Anang Maruf betul, Aji bertahannya Bima Sakti, hmm. uh, Pak Fahri, Fahri. Uh, oh. Pak Fahri sama Ansari, wah memang kuat itu, uh, jadi kuat komplit itu, lah, itu, itu saya. tim luar biasa, kalau bisa dilihat, Ansari Lubis. Ya. Nah, ini game Pelita Jaya ini. Wah. Wah, Itu ada dua motor di situ ya. Fahri Husaini sama Ansari waktu beda itu. Tipe, ya eh, kan? Beda tipe. ya kan. Uh, nah, kan? Tahu sekali itu. Komplit tuh. lah. Komplit memang. Ada Bima yang bisa oh, main <laughs> bagus box to boxnya Mantap waktu itu. Luar biasa. Pace itu saya ambil waktu saya di PSSI jadi Direktur Pucel. Saya bawa tuh Pace. Iya. sama Almarhum Listianto juga ya. Iya. Almarhum Listianto. Iya. iya. <laughs> saya bawa tuh. Saya pilih langsung mereka tuh. Itu, Termasuk Yeyen. Yeah, iya. Iya saya bawa semua tuh di tim nasional. Oke, itu yang di Sea Games. Nah, di Piala AFF atau dulu Piala Tiger masih nama Piala Tiger. Uh. Kurniawan ini kan ada empat kali masuk di 96, 96 98, 98 2000, 2000, 2004. 2004. empat. ya. ya. Di mana paling itu? Yang paling berkesan itu. Yang paling berkesan di 2004. 2004 ya. Karena uh, saya udah nggak muda lagi di situ. Peter gue. White. Peter White. Ya. Jadi itu sempat ya. sempat inilah uh, apa namanya sempat waktu tahun 2000 berapa gitu saya sempat mm -hmm. ngomong ke salah satu media. Mm -hmm. Saya bilang uh, lupakanlah kami-kami yang sudah senior mm -hmm. ini gitu kan. Yeah. Maksudnya saatnya regenerasi lah. Mm -hmm. Jadi kita uh, apa namanya eh uh, berpikir 5 10 tahun ke depan gitu kan. Mm -hmm. Saya bilang jadi waktu Peter White datang itu uh, dia tanya, ya. dia dia tanya ke Pak Fahri kalau nggak salah. Hmm. Uh, dia tanya saya di mana gitu kan. Karena kan mungkin dia yang tahu waktu dia yang latih Thailand kan taunya hanya saya gitu ya. kan. Uh, jadi sempat berkambang bahwa isu bahwa saya itu nggak mau ma masuk timnas lagi gitu kan. Oh, begitu waktu itu. Nah uh, jadi hmm. saya waktu itu telepon Pak Fahri saya masih ingat hmm. itu uh, Kunyon kan mesti masih mau main timnas, oh mau saya timnas, selalu mau gitu iya kan? Nah, jadi saya masuk lagi ke timnas, dan saya di posisi bukan yang first eleven karena waktu itu ada buah salosa ada di kiri, Eli di kanan, dia kemudian iya. Ilham Jaya Kusuma lagi on fire kan dia ya, top Ilham. score kan. Betul. Jadi saya posisinya sebagai super sub, hmm. dan alhamdulillah uh, hampir setiap saya main, saya ngegolin gitu. Hampir kan. setiap main, itu ya, saya tahu. Berarti berapa gol waktu itu? Saya total di di Tiger, Tiger, waktu itu. Top score ya? Enggak, top, top score-nya Ilham. Ilham ya? Ilham, ilham itu kalau enggak salah 6 gol, saya 5 gol. Beda satu. Ya, kalau enggak salah itu. 6-5 Iya Jadi itu yang paling berkesan di Iya, dan bisa. karena waktu semifinal kita main di home itu kita kalah 2-1 mm -hmm. sama Malaysia. Mm hmm. Terus main away di Bukit Jalil itu kita sempat ketinggalan 1-0. Ya. Saya masuk ngegolin. Jadi switch lah menang 4-1 akhirnya masuk final walaupun nggak juara akhirnya gitu ya hmm. cerita yang di piala tiger sekarang piala ff ah, karena iya. tahun 2000 juga pernah ikut piala asia kurniawan pernah ikut piala asia pernah ya. olimpiade di 2000 oh, pra olimpiade 2000 eh 95 95, 95, 95. olimpiade 95, 96 itu 95 96, ya piala asia juga ikut piala pra piala asia wah banyak lah pra -piala, dunia. Pra piala dunia piala dunia Piala Dunia tahun 2000 Uh, satu tahun 2001 2001 ya. kan iya karena piala dunia ke 2002 itu Jepang tuan rumah iya iya kan? Jepang sama Korea yang jadi tuan ya. rumah dan kalah sama kita satu grup sama Maldives, Kamboja, China hmm. jadi kita Maldives itu kan nyambung terus itu kan nyambung terus ya dan di pertandingan terakhir itu dua pertandingan terakhir itu kita away lawan China hmm. dan home lawan China jadi away lawan China itu kita main di Kunming di Kunming itu dinginnya minta ampun kita nggak nggak prepare <laughs> untuk itu kan jadi main di sana babak pertama itu kita unggul satu kosong saya ngegolin tuh waktu itu. Uish, nge di Kunming ya uh. lawan Cina itu oh, kan. China, uh. begitu babak kedua udah uh. kedinginan kita nggak nggak uh -huh. prepare jadi ke pantai kalau nggak salah empat satu atau lima satu pantai tapi memang semua kedinginan anak-anak ya. itu kedinginan memang kedinginan dan kita nggak ya nggak nggak nyangka mungkin nggak nggak prepare lah untuk di cuaca dingin seperti itu. Iya, oke. Okay. Jadi saya juga masih menanyakan ini Ur, sebelum kita uh, saya enggak akan bicara soal di Anda mau ke Komo katanya dekat, memang mau ke Komo tapi belum sempat ya. Yeah. Masih sempat dalam urusan itu, sempat di Sabah juga ya. Yeah. Melatih di di Sabah. Tapi sebelum itu anda ini kan salah satu pemain yang banyak bermain di klub-klub Indonesia itu kalau mau bilang paling banyak mungkin anda salah satu yang banyak ya di Pelita ya kan Pelita. Persija udah persebaya udah sleman udah PSM PSM Makassar PSPS udah. PSPS Pekanbaru PSMs eh, PSMs Medan PSPS udah. juga PSPS iya semua udah main semua Adi nah di antara semua itu klub mana yang paling berkesan Pelita dong <laughs> kalau Pelita ini benar-benar ya rumah kedua saya Rumah kedua, karena, makanya saya langsung cepat langsung <laughs> Karena ya itulah apa namanya Saya masuk e, begitu dari Swiss masuk ke Pelita kan Iya Dan ya. saya menganggapnya saat itu Pelita benar-benar klub yang profesional Karena semua fasilitas ada ya. terus ya semua lah ya. Itu dan ya apa namanya ya saya, banyak teman-teman saya di Primavera di situ Iya gitu, kan? betul Walaupun semua klub tetap ada kesan tersendiri gitu ya. kan dan ya sayang saya nggak pernah juara sama Pelita gitu kan. Itu dia. Sayang. Nah sayang nggak <laughs> pernah juara sama Pelita padahal ini rumah keduanya. Di antara semua klub itu yang bilang tadi di mana pernah juara? Saya pulang. juara di PSM Makassar di PSM tahun 2000, Makassar, 2000 dan di Persebaya tahun 2004-2005. Ya. Eh 2003-2004? Di Persebaya. Jadi ada dua tim itu aja ya? Dua tim. Di PSM Makassar di, di Surabaya. Ya runner upnya di PSM sekali di Persija sekali runner up runner wow, up di Persija juga ada <laughs> runner up nah sekarang oh, cewek cewek gimana cewek, Hah? cewek. <laughs> 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 ada sih titip pertanyaan gimana katanya waktu waktu di luar dulu sebelum ini gimana <laughs> uh, kan ini nostalgia <laughs> ya nostalgia ya? iya berarti kalau cewek zaman dulu ya udah udah Jaman dulu. Udah expired juga Udah expired, ya. Expired. <laughs> ya, iya. Rusuh ya nih ya. Rusuh ya. Itu rusuh Memang <laughs> <laughs> luar biasa, memang luar biasa kalau bicara yang zaman zaman dulu. Aduh, pasti akan ketawa ketawa terus. Oke, ko, terima kasih banyak ini sudah siap. banyak kita ngobrol sudah habis sejam ini. Wah, yeah, justru siap. bayangin khusus juga nih Pak CEO ada di sini menjaga pun bisa lihat kita berdua ada sini jadi kita mesti, mesti agak lain dari jebret yang lalu Iya, iya, iya. kita kulik kulik yang orang nggak pernah tahu kan Siap. wow. sekarang orang udah tahu gimana pernah bersama dengan Samdori Bahkan akan pernah dilupakan sepanjang hayat di kandung badan wow. tapi biasanya sebelum hmm. ini kita berakhir ini acara ini teman teman ini ya. Dejan, Bosnya saya kurus diundang dong bang Hah? Bosnya kurus Nah untuk diingatkan sama CEO, ini sebelum saya masuk ini biasa ada pertanyaan akhir biasa kuis yang tanya jawab misalnya Kurniawan atau Bima pilih yang uh, mana? Oh uh, saya okay, pilih gitu. Kurniawan gini gini atau Bang Valen okay, sama siapa? Gitu kan? Endra pilih uh, yang mana? gitu jawabnya. Uh, ini gimana kok? Anda melihat apa itu? seorang sosok NDB di mata Anda gimana? Nirwan Dermawan Bakri ini kan orang yang mengirim lu ke uh, Italia bos lu ini gitu kan? sampai, uh, sampai sekarang kan? Sampai sekarang yeah. bos ya. Iya tetap Iya dong Sampai sekarang Mbak NDB Semua Semua bos lah Semua bos ya oh, Gimana? Uh, iya sosok yang Sejauh satu yang ini? saya kenal hmm. Saya Berterima kasih lah Dengan beliau Karena uh, Dengan Apa namanya Kalau tidak ada beliau Mungkin tidak ada program Primavera Dan iya, kami benar. Mungkin tidak Nggak bisa tak, Bisa main di tim nasional juga kan Sebesar ini ya, mungkin, sebesar mungkin ini, iya. kan Sebesar ini ya Jadi uh, ya, Menurut saya Sosok yang luar biasa lah, hmm. ya, uh, mungkin seribu satu orang yang yang kecintaan, kegilaan terhadap bola hmm. Terus mau berkorban untuk bola seperti beliau lah, gitu. mudah-mudahan ya. beliau selalu sehat selalu Ya, gitu kan. betul. Betul, betul Kita juga rencana nanti sama Pak CEO saya lagi cari waktu untuk yeah. bicara dengan beliau Supaya kita bisa wawancara beliau kan, bisa yeah. kurnia bisa ikut Insya Allah sama CEO ini kalau dia kasih waktu, <laughs> yeah. ya kita ke tempat dia nggak mungkin mungkin dia bagus ini kan yeah. sibuk, sibuk dong bos kan nanti kita ajak yeah. nyawan bisa ke sana kalau dia terima yeah. waktu ya kan yeah. dengan pak CEO kita wawancara dia pasti ada nostalgia juga dengan di sana ada nostalgia <laughs> lagi ya kan. dengan jaman zaman itu oke kalau kita akan ini yang saya bilang tadi ya kita yeah. selesai dengan pak Nirwan tadi ini ada anak-anak bikin ini yang mesti baca ini enggak keliatan kelihatan ini. Mesti ini jawab dengan cepat. Jebakan ini. nih. Jebakan <laughs> Batman tapi enggak juga sih. Ini. Ini susah ini baca nih. Apa? Oke. Okay. Italia Piala Dunia tahun 2006 atau Italia atau Italia Euro 2020. Pilih yang mana? Euro 2020. Kenapa Euro 2020? Eh uh, cara bermainnya lebih uh, ofensif uh -huh. kemudian uh, ya coaching staffnya itu menginspirasi saya bahwa staff. Uh, coaching staff itu bagaimana membangun chemistry. Gitu. Itu dia. Ketika coaching staff ada chemistry, mungkin lebih mudah ke bawahnya lah. Ini luar biasa coaching staff ini calon-calon di tim nasional Indonesia dipanggil <laughs> ini untuk jadi pelatih luar biasa. Karena oh. kalau saya lihat di dokumentarinya Itali Italia? itu luar biasa banget. Itu harus nonton itu. Nah? Netflix. Iya <laughs> di itu kan tapi nah. di channelnya itu kan. <laughs> <laughs> oh, 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 oh. itu keren banget dan apa yang yang apa namanya yang uh, Mancini waktu briefing itu hmm. seperti yang dilakukan Erikson waktu briefing dulu. Oh gini. Simple, padat, kena dan apa yang di briefing-kan Mancini terjadi di pertandingan. ya. Pertandingan. Gitu. simple padat dan kena. Iya. Dulu ada tuh orang Italia bilang apa? Kalau pendek merapat bola apa? Eh, uh, corto stretto. Corto stretto. Oh, senang kalau dengar kata-kata itu. Luar <laughs> <Loh>, biasa itu. Pangkulo. <tuk> <tuk> Mau. Oh, kalau itu lain tuh bos. Kejam sepuluh. itu. Kejam <tuk> itu. Pangkulo. Itu bahaya tuh. Itu sama dengan tes tadi katsu. Iya <tuk> 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 kan? Oh, iya, itu itu, ini. Iya, itu bahaya itu. ya kan, itu sudah bahaya itu. Wah, 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 wah. itu tahu sedikit sedikit itu oke kita lanjut Marco Van Basten atau Ruth Hulit Van Basten Uish, kenapa Van Basten karena saya belajar banyak dari hmm. bagaimana dia bergerak sebelum mendapat bola gitu oh, kan. gitu, ya. walaupun uh, Ya, saya menyadari kemampuan saya sebagai uh, pemain itu kan bukan yang skillful yang bisa ngelewatin satu dua tiga pemain. Jadi, kenapa hmm. saya mengidolakan Van Basten, kemudian almarhum Riki Yakub juga karena hmm. ya pergerakan dia ketika minta bola, bergerak tanpa bola, kemudian saat finishing touch -nya. Atau Kasih. mungkin karena sama-sama kalian ini satu satu posisi kali ya. Van ya, Basten striker, Kurniawan ya. striker, ya. ya. <laughs> kan bukan striker. Iya, <laughs> betul. Oke. Okay. Kita lanjut. Sven Goran Eriksson atau Alex Ferguson? Hah, ini, ini yang jebakan tadi kan? Jebakan. Bilang, ini teman-teman sih mereka nih, aduh. Uh, Alex Ferguson. Bukan Sven ya. Alex, Alex Ferguson. Kenapa? Kok bisa pilih Alex? Iya, udah terbukti dong, ya Pak. Hmm. Pak eh, saya bicara MU nih. MU <laughs> itu Liverpool. <laughs> iya <Itu laughs> makanya Liverpool, saya ya? oh. tolong dengarkan ya. Oh. Jangan bicara Liverpool eh Jam MU saat inilah. Ya. zamannya Alex Ferguson benar-benar bagaimana dia bisa memotivasi pemain muda hmm. terus jadi pemain muda menjadi something gitu. Oh itu alasannya mantap. <laughs> Oke okay, next al Har apa almarhum Ricky Yakob atau Bambang Nurdiansah. Uh, dua-duanya saya respect, dua okay. tapi, tapi salah satu. Uh, saya lebih ke almarhum Rikiyaku bukan karena apa-apa tapi iya. karena saya melihat uh, cara bermain uh, beliau ini yang banyak menginspirasi saya. Oh, okay. itu dia sampai ke almarhum. Iya. siap, kemudian Ivan Kolev atau Danur Windo. Danur Windo. pasti dong, <laughs> saya sih perlu mau bilang itu, itu kenapa? kalau karena ya saya dengan Om um Danur tuh dari kecil gitu kan hmm. salah satu yang menemukan bukan menemukan maksudnya mempercayakan ah hmm. uh -uh, percaya benar ya. sama saya kemudian saya menganggapnya bukan hanya sebagai pelatih hmm. tapi sebagai orang tua sebagai teman ngobrol juga bahkan sampai sekarang sering kalau hmm. saya ini sering curhat-curat hmm. dan uh, Ivan Kolev uh, pernah mencoret saya di 2002 waktu oh, Tiger Cup <laughs> Oh ini dapat di sini akhirnya Ivan Cole pernah mencoret gitu ya. Wah, 2000 berapa dua 2002. Tiger Cup saya enggak ikut Tiger Cup iya. Oh, pantas dari 2000 ke 2004. 2002 agak bolong. Itu bolong benar Aduh Ivan. Kole. Karena memang saya kalah bersaing. Oh, iya. Gitu. Merendah merendahlah. Benar benar. Ini sudah merendah punya kalau begini kalah bersaing. Aduh, oke okay, oke okay. Danur Windo, semoga Danur Windo Bang Danur Windo Nah, dengar ini karena video -video sudah mengatakan dia akan datang ke Jebret ya di studio Jebret cuma tunggu sampai dia fit kata Bang Danur yeah. oke sekarang Bambang Pamungkas rekan di timnas nih atau Safi Sali rekan di Sarawak karena anda pernah uh. di Sarawak dulu uh. mana yang uh, Bambang Pamungkas BP yang di kenapa kok BP ada dong, eh uh, satu alma mater di kelas, <laughs> di kelas, di kelas, salah tiga. Terus, ya menurut saya, Bambang ini pemain yang luar biasa lah, luar menginspirasi biasa. banyak, banyak pemain. Banyak pemain itu yang dipilih sama ya. kurniawan. Oke, okay. Persija atau Persitara nah <laughs> <laughs> ya, ini dia pasti. Soal ini enak nih, mereka bikin pertanyaan begini: "Enak itu membuat kita dua-dua bagus ini dua-dua, oke, tapi satu, kalau pilih satu mana? Kalau kayak tadi, kan Om Danu dengan ini ya pilih ya, eh uh, dua-duanya ya, hubungannya baik sama saya ya, gitu kan?" Eh, uh, apa namanya? Kalau untuk milih untuk saat ini, Persija, persija. karena... Persija oke. sekarang kan ada di Liga Satu, 1, Liga 1. kan jadi ya, uh, ya kita inilah kita support lah. Oke oke oke, siap terakhir ini terakhir. Eko ini. atau Yayan? Yayan? Eko atau Yayan? berarti belum terakhir ada satu jadi sekarang dulu aku tanya. Eko atau Yeyen ini <laughs> ini ini titipan dari Pak CEO Eko atau Yeyen uh, dua-duanya kawan baik dua, saya pasti sahabat. pasti iya <laughs> sahabat jadi pilih yang mana uh, Eko Eko dong pas Eko Purjan kenapa Eko karena Eko yang ngasih saya uh, kasur saya ngasih hmm. saya selimut saya saat saya pertama datang ke Ragunan Oh, <laughs> jadi ada, perhatiannya ada, luar biasa ada, ada bagi saya. Ini. Atau sama-sama di Jawa Tengah atau gimana? Uh, Jawa Tengah, tapi dia lebih senior kan lebih dari senior, saya. Iya. Tapi waktu saya datang ke Ragunan, hmm. saya masuk kamar, hmm. itu kan berdua nih, hmm. uh, saya sama ada rumit saya namanya awal. Hmm. Awal udah dapat tempat tidur saya itu yang nggak ada apa-apanya, jadi lantai doang. Eko kan. yang Eko ini Eko yang datang. Kalau Yayan nggak pernah kasih kasur ya? Karena kenalnya di primavera. primavera. iya. yen iya, kan bisa dikasih kasur. Gak pernah ditraktir kopi juga kan. Gak pernah. Enggak, oh, iya. Pernah lah, pernah. Iya, oh, pernah. Iya. Traktir kopi, nanti emosi, eh, mesti pras kopi saya aja ditraktir traktir. Ya, si traktir lo gak ke Kurniawan. iya Karena tahu. sering ketemunya sama Bang Ropa. Oh, iya, aduh, 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 aduh. aduh. Eh, yen, iya, jadi akhirnya Eko yang dipilih. Maaf Pak Yen, iya, maaf Yen. Iya, iya. Ini cuma harus memilih salah satu. Oh, iya, si, oh, Dua-duanya dua sahabat teman. Sahabat teman, pernah sama-sama. <laughs> Tapi karena Eko yang pakai selimut. Bang, yang lain, bang. Hah? Yang lain. Yang lain kenapa yang, yang lain? Selain siapa? Hah? Selain Eko siapa? Apa Indrianto kan masih ada aja. next, next, coba. Next, coba next. Indrianto atau Yayan? Indrianto atau Yayan? Coba tanya lagi, bang. Indrianto atau Yayan? Coba. Tanya. Tadi ini Indrianto <laughs> Yayan. Coba jawab ini. Dua-duanya sama. Dua-duanya katanya. Dua-duanya kan. Iya mesti milih memang. Milih. Tadi Eko bisa kasih selimut. Mungkin karena Indrianto kasih apa gitu kan. Iya. Coba mau dengar ini. Indrianto atau Yayen. eh uh, Yayen nih. Yen, yeah. tuh Yen yeah, sekarang sekarang Yen tuh lu dipilih tuh sama Tadi kan sama Eko lu kalah tuh. Kalah <hluk> dia <tian> tahu kita iya. mau tanya itu terus. Iya. Tadi yeah. sekarang mau oh, kemudian tahu juga kan karena begitu kasih Indrianto langsung ya yeah, Yen lah. Yen, yeah, Yen yeah, yeah, karena, ya. karena Yen banyak membantu saya juga di PSM. Di PSM, uh. PSN. PSM. Like, ya yeah, Yen yeah, tahu banyak tentang yen, saya di PSM oh, Iya makanya, jadi sekarang Eko draw dong Yen. Tadi dia pilih Eko, sekarang di Indrianto dia pilih lu jadi draw. Sama Yen, oke? Jadi lupa traktir kopi dong. <laughs> <laughs> oh, ini, ya ini ini menjadi head coach timnas Indonesia atau menjadi head coach di klub Eropa. Pilih yang mana? Di Indonesia atau di Eropa? Kalau mau pilih. Jadi uh, kalau harus harus iya. harus memilih. Pelatih kepala di mana? Nah. Eropa lah. Uh, Indonesia kalau ditawarin nggak? setuju. Karena gini, uh, Eropa, ya? Indonesia ini kan rumah saya gitu kan. Oh kesempatan untuk jadi head coach di Eropa itu nggak jarang jarang Usah gitu, kan? itu eh, eh. Iya, karena kan? kalau kita berprestasi di Eropa kapan aja mungkin kita masih bisa dipakai iya. kan? oh, gitu. tapi kalau kita berprestasi di Indonesia belum tentu juga bisa iya dong ke Eropa tentu kan iya ke Eropa tapi kalau anda sudah berprestasi di Eropa dipakai terus di Eropa iya. kalau berprestasi di seri C dipakai di seri B iya. dipakai di seri B di seri A wah lu aku di Indonesia mana seri seri kan Susah. <laughs> Oke, okay, Uneran terima kasih ya. banyak. Ini sudah datang ke studio Jebra Media TV. Ini luar Sukses biasa. selalu bang. Iya, bang. Jaga kesehatan Yang bang. Umur berapa bang? Umur saya tujuh oh, puluh. Ya, <laughs> ini semua karena ya, CEO ya. dong. Kalau nggak ada CEO kita berdua nggak bisa ada di sini. Bagi saya suatu kehormatan ya, bang. untuk siap, bang? ini. Nah sebelum kita mengakhiri ini, ini ada biasa dari. Jabret ini selalu memberikan kepada tamu-tamu terhormat. Oh siap siap bang. Ini kaos buat dipakai ini. Siap siap. Ini siap, dari bang. Pak CEO juga yang. Oh suatu kebanggaan bang. bang. Oh, iya Pak Asti. Ini, ini siap. Dipakai. Mantap Pak CEO. Pak CEO. Oh Oke. siap. Yang kasih pertanyaan tadi Epol Maya yang ini. Iya. Ini. Bapak itu selalu memperuncing. <laughs> Rusuh ya. Rusuh. Oh, siap siap. Nah, Thank, Thank you bang. Harus dipakai nih. Siap bang. Eh, pasti bang. Pakai. <laughs> Oke Jabretim. <laughs> Sampai di sini pembicaraan kita dengan tamu spesial kita Kurniawan Dwi Yulianto untuk di acara Nosar Bola. Yep. Sampai kita jumpa pada edisi yang akan datang. Oke, okay? ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Arrivederci. Arrivederci. <laughs> Fantastico. <sekali. laughs>